beruntung untuk memperoleh ilmu baru dari para profesor ilmu hukum. Karena memang saya sangat awam di bidang hukum, namun pekerjaan saya di unit kerja saya itu bersinggungan dengan ilmu hukum. Yang saya rasakan materi hukum, ilmu hukum yang dulu saya dapetin di bangku kuliah itu ke-refresh kembali, jadi penyegarannya sangat bagus. Setelah mengikuti short course ini pastinya merasa senang ya, karena mendapat banyak ilmu dan wawasan baru yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Khusus bagi teman-teman yang basicnya hukum, merupakan penyegaran dan mendapatkan ilmu baru serta silaturahmi antar sesama BPPS provinsi se-Indonesia. Kesannya sangat bahagia karena short course kali ini diberikan kesempatan buat peserta untuk melanjutkan pendidikan di jenjang S2 dan S3 di Universitas Hasanuddin. Kesannya juga banyak pemateri yang handal-handal dan profesional, dan sangat beruntung bisa berada di short course kali ini. Saya seperti merefresh kembali mas, apa yang saya peroleh dulu pada saat kuliah ya, sehingga insya Allah saya akan menerapkan dalam pelaksanaan tugas hari-hari saya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin yang berlatar belakang selain hukum, saya kira ini bagus sekali, bisa menjadi bekal dalam mengatasi permasalahan hukum di tempat kerja masing-masing. Materi yang paling berkesan itu materi hukum keuangan negara. Di situ kesempatannya sangat bagus karena belajar dari profesor, the one and only guru besar hukum keuangan negara, hukum pajak. Di situ dapat pembelajaran bagaimana kita biar tidak kena tuntutan ganti rugi. Jadi itu sangat luar biasa. Materi yang berkesan menurut saya ada dua, hukum kepegawaian dan hukum keuangan negara. Hukum kepegawaian karena memang materinya sangat relate dengan apa yang dikerjakan di unit kerja saya. Kalau hukum kepegawaian negara itu menarik karena berhubungan dengan uang. Untuk semua pemateri, memberikan materi sangat baik, khusus untuk materi yang sudah berlangsung, yang paling berkesan yaitu materi pengadaan dan pengelolaan aset karena berkaitan langsung dengan pekerjaan di Satker sekarang ini. Materi yang paling berkesan sejauh ini itu pengantar ilmu hukum disampaikan oleh Profesor Dr. M. Asri SHMH. Kenapa berkesan? Karena disampaikan secara sederhana. Jadi bagi saya yang berlatar belakang keilmuan non-hukum dapat mengerti dan memahami bagaimana cara mengkaji hukum dari berbagai pendekatan. Bagi saya materi yang paling berkesan dan paling dekat dengan saya dalam kehidupan sehari-hari saya itu materi terkait dengan hukum administrasi mas. Karena kita tidak mungkiri bahwa dalam keseharian kita itu berkelindan dengan aspek administrasi. Kemarin profesor yang sudah menjelaskan juga memberikan bekal bagi kita rambu-rambu dari sisi hukum agar kita tidak salah dalam mengelola administrasi perkantoran. Semuanya sih dari hari pertama sampai hari ini semua materi paling berkesan. Pematerinya juga memberikan kesan yang luar biasa dan semoga ilmu ini memang baru pengantar di awal tapi memberikan manfaat untuk kedepannya. Untuk short course daring harus lebih interaktif daripada short course luring karena seperti kita kebanyakan sudah rasakan ya, kalau daring itu cenderung bisa menimbulkan kebosanan, apalagi kan materinya ini cukup membuat orang tuh cenderung untuk ngantuk ya. Jadi mungkin harus lebih banyak interaksinya, misalkan lebih banyak diskusi atau kuis-kuis kecil misal. Dan kalau saran lagi sih, kalau boleh karena daring kan gratis ya, mungkin bisa lebih banyak pesertanya. Jadi bukan hanya dari kita-kita saja, tapi diperbanyak lagi pesertanya. Saran pada saat daring nanti ada perwakilan atau mungkin tambahan pendamping dari bagian hukum BPS, karena nanti saya merasa ada pertanyaan yang terkait langsung dengan masalah yang dihadapi teman-teman di daerah. Jadi selain dapat ilmu baru dari para pengajar Unhas, juga dapat penyelesaian langsung dari
narasumber yang di bagian hukum BPS sendiri? Saran untuk SC daring nanti kiranya panitia memperhatikan untuk waktu, karena keterwakilan dari tiga wilayah. Jadi mungkin untuk waktunya mungkin disesuaikan, jangan sampai terlalu sore, terutama bagi kami yang di Indonesia Timur. Saran harapannya sih materi yang disampaikan pada saat short course daring nantinya bisa lebih praktikal dan berkesesuaian dengan permasalahan-permasalahan yang akan kami hadapi di unit kerja masing-masing. Saran short course daring selanjutnya berharap untuk pemateri bisa memberikan materi yang lebih dalam lagi, karena short course kali ini di tempat ini baru sekedar permukaannya saja. Kemudian semoga waktu pemateri lebih panjang, dan waktu mengikuti short course daring juga untuk peserta ada waktu lowong, karena pasti sudah dibarengin dengan rutinitas lainnya. Saya mengusulkan agar pematerinya itu lebih ke praktisi, Mas. Karena apabila kita bicara tentang hukum itu kan law in the books atau hukum dalam tataran teori dan law in the action, di antara itu ada gap. Saya yakin bahwa pemateri dalam mengemas materi dan memaparkannya, dia bermain pada tataran gap ini tadi. Dan bahasanya tentunya lebih ringan dan operasional, dan saya yakin itu bisa menjadi problem solving bagi kita.